Yang ini daripada Encik Masni ataupun bukan Encik tapi Kak Masni katanya. Apa khabar KC, khabar baik. Kak Masni ingin berkongsi sesuatu. Bukan kakak yang alami tapi kakak dengar cerita saja. Kakak nak tahulah sama ada perkara ni boleh benar-benar berlaku. Seorang sahabat di tempat tugas telah pun menceritakan yang rezekinya baru-baru ini telah pun disekat. Macam mana agaknya eh? Jadi dipendekkan kisahlah, kakak pun tak sebenarnya tak begitu pasti, tapi dari apa yang diceritakan, tempoh hari dia ada terima sebuah hadiah yang dihadiahkan oleh kakak ipar beliau. Hadiah tu disimpanlah, diletakkan di bahagian dapur rumah ni dan digunakan oleh kawan kakak, katanya Kak Mas ni. Dan sejak itu dia sebenarnya tidak tahu hadiah tu yang membawa mungkin kurangnya rezeki dalam rumah. Tapi sejak hadiah tu diberi, si kawan kakak ni dapat rasakan yang rezeki dalam rumah ni tiba-tiba putus. Kadang-kadang sampaikan nak masak, beli barang bahan dapur pun tak cukup. Sebelum ini apa yang dirancang keuangannya semua mengikut apa yang dirancang lah. Tapi selepas itu semua tak cukup lah, seperti ada yang tak kenal lah. Makin lama makin kering dan kadang-kadang memang benar diceritakan dia tak ada duit, rumah tak masak dan sebagainya. Akhirnya setelah lebih kurang nak hampir-hampir setengah tahun mereka merana dengan keadaan yang tidak menentu tersebut, mendapatkan bantuan seseorang. Apabila periksa, ada sesuatu yang diberikan oleh kakak iparnya yang diletakkan di dapur merupakan tempat simpan beras. Jadi tempat simpan beras tu disuruh buang. Selepas buang, dia dapat lihat perbezaan, bukan ketara tapi sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, kehidupannya kembali seperti biasa. Wah Kisi, kakak nak tanyalah, adakah memang cerita yang diceritakan oleh kawan di tempat kerja ni memang boleh berlaku? Adakah manusia yang boleh sekat rezeki orang lain? Selain daripada menyekat secara fizikal lah, mungkin dia buat komplain aduan, ataupun mungkin kawan-kawan ni selalulah cakap dengan bos, menyucuk lah dengan kata-kata. Adakah mungkin dengan cara halus seseorang itu boleh menyekat dengan memberi hadiah sahaja? Terima kasih daripada akak kita Kak Masni yang bertanya. Jadi bagaimana pendengar ya? Mungkin Uber yang sedang mendengar juga boleh berikan penjelasan, ataupun Cik Said Alatas, ataupun Raja Syahdan ke, Habib Muhammad yang sedang mendengar, Encik Abdul Kadir ya juga sedang mendengar, yang sedang memantau siaran ini, bolehlah berikan pendapat pandangan anda tentang pertanyaan Kak Masni. Bagaimana? Saya pernah ketengahkan kisah itu. Saya menerima sepucuk surat. Bukan kiriman email, tapi sepucuk surat daripada seorang pengirim. Beliau mengirimkan pada saya, bila saya membaca menderas kisah ini, akan serupa jalan cerita dengan kisah yang dikirimkan lebih kurang beberapa bulan yang lalu. Pengalaman tentang menerima hadiah batu nisan. Tapi yang ini, kali ini adalah sesuatu serupa tetapi tidak begitu sama. Pendengar Ria 897, apakah kisah yang saya maksudkan? Sehinggakan saya mencari audio lebih kurang setahun yang lalu untuk anda dengar. Jadi anda dah dengar kisah tadi, merupakan kisah yang pernah saya ceritakan, yang dirakamkan oleh rakan kita Sky MJ12 melalui saluran YouTube beliau. Terima kasih pada Sky MJ12. Dan saya akan sentuh satu kiriman email yang ada, bukan email tapi surat yang ada di tangan saya. Saya akan bacakan kisah ini. Bunyinya serupa tapi memang menakutkan. Akan saya kembali saudara sebentar nanti bersama anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar yang 897, saya akan teruskan kisah Misteri Jam 12 berikut ini. Awal tadi setelah pun anda dengar kisah yang pernah saya bacakan, dan berikut ini kisah yang agak serupa, menerima hadiah yang menakutkan, hadiah yang membuat beliau terkejut. Kiriman dari seorang pendengar, Nurjana nama beliau. Apa khabar KC? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurjana. Saya ingin ketengahkan satu peristiwa pengalaman yang berlaku kepada diri saya menerima hadiah yang menakutkan. Saya ini adalah seorang janda, Kisi, berpisah dengan suami atas sebab-sebab
Boleh saya katakan, ibu mertua saya memang tidak suka pada saya. Saya mempunyai syakwa sangka yang begitu tinggi terhadap perpisahan saya dengan suami adalah kerja ibu mertua saya. Bayangkan pendengar Ria 897. Apabila saya dengan suami, banyaklah gerak-geri ibu mertua yang menunjukkan dia tak suka dan dia nak pisahkan kami berdua. Tapi akhirnya dia dapat memisahkan. Saya berpisah dengan suami, kata Nurjana. Walaupunnya berpisah bukan setakat di situ, dan saya yakin, walaupun saya tak nampak, tapi situasi membuat saya memikirkan ini perbuatan bekas. Saya tak nak sebut nama mak sebab dia tak layak diberi nama mak mertua. Tapi bekas wanita jalang, kata beliau. Jadi pendengar Ria 897, dari kiriman email ataupun dari kiriman surat yang dikirimkan pada saya, memang cukup marah. Dan saya pasti ini bukan nama sebenar beliau. Dan saya pasti kenapa dia kirim surat, mungkin dia tak nak tahu. Mungkin takut saya tersebut kiriman email, alamat email yang disempurnakan di sini. Diteruskan. Saya pernah pada petang-petang hari di rumah, tiba-tiba dapat orang hantar kurier, hantar sesuatu ke rumah saya. Kurier service? Kurier service? Saya menghampiri pintu, nampak seorang jejaka dengan satu kotak. Apa ni? Saya tak tahu. Saya cuma awak tanda tangan sini dengan sini. Saya sign. Siapa mengirim? Anonymous. Tidak tahu siapa yang mengirim. Saya pun angkat kotak tu, rasa gairah kisi nak buka. Hadiah. Siapa kasih hadiah ni? Saya duduk di ruang tamu. Waktu tu ingat lagi 4:30 petang. Saya ambil pisau di dapur, pisau lipat. Saya potong kotak tu. Bila saya buka, alangkah terperanjatnya kisi. Kisi tahu tak, dalam kotak tersebut adalah gambar yang saya tak nak sebutkan namanya di sini, Kisi. Seorang dukun dari Indonesia yang cukup terkenal. Gambarnya tu dikalung dengan bunga, kemudian ada surat. Saya buka surat tu, seperti ada bacaan mantra. Saya bau tangan saya kiri kanan, wangi sangat. Ya Allah, siapa punya kerja ni? Saya tenangkan diri, letak surat tu balik, tutup semua. Saya turun bawa kisi, pergi ke tempat pembuangan sampah dan buang kotak tu. Malam hari sedang saya tidur, rumah saya seorang diri. Kisi nak tahu tak? Suara perempuan seperti sedang mendayu-dayu menyanyikan sesuatu. Dari bilik tak nampak, tengok ruang tamu kosong, tak ada orang. Ruang tamu saya gelap. Saya keluar tengok dapur. Sampaikan saya jenguk luar tingkap, tak ada orang, tapi suara tersebut masih kedengaran. Bukanlah kedengaran jelas seperti kita tonton TV, tidak, tapi dapat dengar kisi. Dan saya yakin yang menghantar hadiah tersebut bekas wanita. Tak nak sebutkan lagi lah. Sekali sudahlah cukup ya. Jadi Kisi, gangguan ini berterusan dalam rumah saya. Betul Kisi, gangguan ini berterusan. Saya dapat bantuan seorang pakar. Pakar ini datang dan tanya. Bila saya ceritakan masalah, sebab kenapa saya buka hadiah tu, saya kata saya mana tahu. Jadi sekarang dalam rumah, dengar suara saja,
suara mendayu-dayu dan saya takut sebab selepas dengar suara mungkin dia akan menjelma. Saya tak tahu. Setakat ini belum nampak apa-apa. Tapi malam-malam hari dengar orang bertapak dalam rumah. Malam-malam hari kisi dengar pinggan mangkuk saya orang alihkan. Bila bangun pagi kadang-kadang nampak kisi tempat taruh pinggan saya sengit. Rakan mendengar ya 897. Sebenarnya kiriman Jana ni agak panjang. Tapi saya tak nak sentuh lebih jauh lagi. Sebab saya takut mungkin kisah ini benar tidak. Saya tidak pasti. Tapi kalau saya lebihkan kisahnya, takut orang yang disebutkan tu mungkin sedang mendengar dan dia mungkin tahu ini adalah kisah yang diceritakan berkaitan beliau. Mungkin Nurjana akan dalam keadaan lebih teruk lagi. Setakat di sini saja saya dapat dengarkan. Terima kasih Nurjana atas keselamatan anda. Saya tidak boleh teruskan pengalaman anda. Selamat tengah malam, kita kembali selepas ini. Pengalaman yang dialami oleh Lina yang berkongsi peristiwa ini, kejadian ini berlaku 2 tahun yang lalu. Setelah kami pulang, selepas 2 minggu tinggalkan rumah, balik kampung lah, bercuti selama 2 minggu. Bila pulang ke rumah, kami dikejutkan dengan dalam rumah ni terjumpa banyak sangat gumpalan-gumpalan rambut-rambut hitam yang bersipa di ruang tamu, yang bersipa di kawasan-kawasan di dapur, tapi tidak di dalam bilik. Tidak di dalam bilik arwah ibu saya. Kisah beginilah, dipendekkan cerita, kata Lina. Keluarga saya sebenarnya telah pun disihir. Saya tahu hal ini dah berlaku lama. Tahu. Sebelum ni pun ada kes-kes yang lain. Kami ni adalah peniaga, berurusan dengan banyak pelanggan. Perniagaan kami pun alhamdulillah meraih untung yang banyak. Jadi mungkin ada mata-mata mirah yang tak puas hati ataupun ada juga bisnes-bisnes partner kami yang mungkin tak puas hati apabila kami tidak ingin terima mereka. Ini hanya andaian saya sajalah. Pendengar ya 897. Kata Lina, bila balik saya dengan suami, terperanjat bila buka pintu rumah. Ruang tamu, gumpalan rambut hitam. Dekat dapur, gumpalan rambut hitam. Bilik tidur saya, namakan apa saja ruang, semua penuh dengan gumpalan rambut hitam. Tapi tidak, hal ini tidak terdapat dalam bilik ibu saya. Bilik ibu saya ni tidak terletak di dalam rumah, tapi agak jauh sedikit lah, iaitu di bahagian belakang rumah. Ibu saya, arwah ibu saya memang suka di bilik itu sebabnya dekat dengan kawasan beliau nak bercucuk tanam. Keadaan rumah tu macam rumah kampung lah, bilik yang ada di sana. Jadi kalau dia bangun selepas subuh, dia akan keluar dari bilik, akan tanam pokok. Dan dalam bilik itu, saya nak katakan kepada Kisi dan juga pendengar ya, dalam bilik itu yang terletak di bahagian belakang rumah kami, itulah tempat kegemaran ibu. Saat-saat terakhir dia menghabiskan masa usia senjanya di sana. Bilik itulah tempat dia mengaji, dia solat, mengaji tanpa henti Casey. Kalau malam hari itu dia akan mengaji sampai dia penat, dia akan berehat seketika. Pendengar ya 897. Saya akui saya dengan suami terlampau sibukkan sangat dengan bisnes sampai tidak mempunyai masa untuk berbuat apa yang ibu lakukan. Saya segan dan malu, tapi saya rasa ini adalah satu perkara yang baik yang boleh saya kongsi dan ramai ambil iktibar dari pengalaman saya. Bila pergi ke bilik ibu, kembali pada kisahlah tentang rambut eh. Buka pintu bilik ibu, tidak ada sehelai rambut hitam pun yang ada di dalamnya. Anak saya cuma ada seorang saja. Anak saya anak perempuan, berusia 7 tahun. Malam tu dia sedang tidur di bahu suami yang mendukung dia.
Setelah saya bersihkan rumah dengan gumpalan rambut tak semua apa yang saya terdaya dan mampu, kita tidur dalam bilik. Anak saya malam tu meracau ketakutan. Saya dengan suami yang duduk di atas katil ni sedang tengok anak meracau ketakutan. Kita cuba tenangkan dia. Anak saya tunjuk-tunjuk depan pintu. Katanya di depan pintu ada nenek sedang merangkak nak masuk ke dalam bilik. Saya dengan suami tidak indahkan kata-kata anak. Malah kita cuma kata, dahlah tidur, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, kita kata pada anak kita. Tapi hakikatnya anak nampak seorang nenek merangkak menuju ke dalam bilik tidur kami. Tiba-tiba anak saya terpekik ketakutan. Anda bayangkan berdiga-diga. Terpekik anak saya ketakutan. Katanya dah nenek dekat-dekat tepi katil. Jadi saya dengan suami dapat rasakan meremang. Dan Casey, kaki suami saya dekat hujung katil, tiba-tiba ditarik suami saya jatuh dari atas katil. Saya nampak depan mata saya, anak dah terpekik, saya terperanjat, suami sampai terkejut dan tergamam apa yang berlaku. Ada orang tarik kaki suami, suami terjatuh atas katil, terbaring di atas lantai di tepi katil kami. Suami bangkit, suami kumat kamit, Casey bacalah apa yang dia tahu. Dokong anak berjalan, Casey. Dalam perjalanan tu, rasa macam berat sangat, seperti ada benda tahan. Jalan, tanya suami, bang nak pergi mana? Ikut aja. Pergi ke bilik arwah mak yang terletak di belakang rumah. Padahal bilik itulah yang paling seram, jauh dari rumah kami. Dikelilingi bilik itu dengan kawasan-kawasan yang ibu saya suka tanam. Tanaman-tanaman. Agak sunyi dan gelap, tapi bilik itulah yang mana makhluk ini tidak boleh datang dan mengganggu. Untuk beberapa malam kita tidur dalam bilik itu sebelum mendapat solusi memanggil seorang ustaz untuk semah rumah. Kisah yang dikatakan dikatakan oleh Linah berlaku di Parit, Jawa. Saya dengan suami dengan anak dalam bilik, suami tengah tidur di atas lantai, saya dengan anak kongsi satu katil single bed temankan anak yang takut. Casey dekat luar, Casey. Ketuk tingkap lain, ketuk pintu lain. Dekat atas bumbung bilik tu ada benda bergerak. Bunyi cakaran dekat tingkap dengan pintu, seolah-olah nak masuk ke dalam. Tapi tak boleh, Casey. Mungkin saya rasa kerana bilik tu bersih sangat-sangat, arwah ibu sentiasa mengaji, solat dalam bilik tu dan beribadah dalam bilik peninggalan arwah ibu saya. Pendengar Misteri Jam 12, setelah lebih kurang 2 hari dapat bantuan seorang ustaz, memang benar kami disihir. Alhamdulillah, keadaan saya pulih. Tapi saya yakin dia akan hantar lagi dan hantar lagi sampai bisnes kami lingkup. Terima kasih dan selamat tengah malam. Datangnya dari seorang, ini hal ini dah lama berlaku cerita ini dialami oleh beliau 15 tahun yang lalu. Tapi sekarang setelah saya membaca dan memahami kisahnya lah, ini saya ceritakan secara ringkas, sedikit sebanyak anda ketahui sebelum saya memasuki terus ke pengalaman yang ingin diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi 15 tahun yang lalu kisah ini berlaku, yang menghantui diri beliau, yang membuat dia tak boleh berbuat apa-apa. Apakah sebenarnya yang berlaku? Inilah yang dikirimkan. Rumah tangga pada pengalaman yang pertama amat menyedihkan. Amat menyedihkan. Suami mula berubah dan suami tak ingin lepaskan saya sebagai seorang isteri pada waktu itu. Apa yang berlaku? Saya ditahan dalam rumah. Tapi bukan ditahan secara fizikal. Bukanlah rumah tu dimangga dan saya tak boleh keluar. Bukanlah pintu dikunci dan saya tak boleh keluar. Tapi saya ditahan di dalam rumah dengan menggunakan cara halus. Pendengar 897,
Kata beliau, perbuatan ini bukan saja perbuatan suami, malah ini adalah perbuatan ibu mertua saya juga yang tinggal serumah dengan saya. Hal pribadi saya mula berubah setelah 2 tahun berumah tangga dan masih belum mampu saya memberi zuriat kepada keluarga. Ibu mertua suruh macam-macam cara. Pada mulanya saya tak nak. Tapi oleh kerana saya dah terpaksa, desperate sangat-sangat kisi, saya buat apa yang ibu mertua suruh. Saya buat apa yang suami hajatkan untuk mendapatkan cahaya mata. Tak perlulah saya sentuh tentang bab itu. Dalam masa 2 tahun, Casey, saya ni konon-konon diberi masa 2 tahun untuk ada zuriat. Kalau tidak ada, saya akan menerima padahnya. Begini, Casey. Suami saya akan bernikah satu lagi. Saya tidak ada cara dan tidak boleh menghalang suami untuk bernikah satu lagi. Malah saya kena duduk dalam rumah dan kekal duduk dalam rumah ni sebagai seorang isteri. Walaupun suami saya dah jarang balik rumah ni, sering bersama dengan isteri yang kedua, saya tetap kena pasrah dan duduk dalam rumah ni. Ini kiriman daripada seorang isteri yang berkongsilah pengalaman setelah 2 tahun berumah tangga. Saya tak boleh keluar rumah. Saya ni seolah-olah dikawal secara halus. Kesi, setiap kali kalau saya ada niat nak keluar, berdiri saja depan pintu rumah. Nanti depan pintu rumah, belum sampai lagi depan pintu rumah, di depan pintu rumah akan berdiri seorang perempuan yang tak ada wajah, hanya nampak plain hitam, dengan rambutnya panjang kiri dan kanan, kukunya panjang, tapi nampak lidah terjelih. Tak ada wajah, Casey, cuma nampak lidah terjelih dari wajahnya yang hitam saja. Benda ni seolah-olah akan menghalang saya untuk keluar. Bila saya nampak dia menjelma, saya menjadi takut. Saya akan lari masuk ke dalam bilik balik untuk duduk dalam rumah tu diam-diam. Makan minum semua ada, Casey, cuma saya tak dibenarkan keluar, tak dibenarkan berjumpa dengan sesiapa pun. Saya kena buat hal saya dalam rumah itu. Pendengar Ria 897, lama kelamaan saya menjadi rimas. Suami pun dah jarang balik jumpa dengan saya. Ibu mertua saya pun dah tak indahkan saya. Dia kalau keluar rumah, saya duduk dalam rumah seorang diri. Waktu petang pun kalau saya cuba, saya takkan berjaya dan takkan boleh keluar dari rumah tu. Sebab takut Casey akan menjelma makhluk yang saya sebutkan tadi. Pendengar Ria 897, dalam rumah tu tidak ada telefon. Waktu dulu saya pun tak ada handphone, Casey. Jadi macam mana saya nak berhubung dengan orang kenalan-kenalan saya? Bila saya berumah tangga ni 2 tahun yang lalu, pada waktu itu saya mula tidak begitu rapat dengan saudara mara, dengan sepupu-sepupu. Jadi mungkin bila saya dah tak kontak mereka, mereka ingatkan biasa, saya tak ada masalah. Sebabnya pada mulanya memang saya dah kurang, semakin hari semakin kurang saya berhubung dengan mereka. Ibu saya dah meninggal dunia. Begitu juga dengan ayah saya pun dah meninggal dunia. Saya ni boleh dikatakan sebagai sebatang kara, hidup hari demi hari. Casey, antara perkara yang menakutkan selain daripada susuk tubuh yang menyeramkan dengan kuku panjang, lidah terjeli depan pintu rumah, nanti kadang-kadang bila saya tengah tidur di atas katil sebelah saya, Casey, dia akan baring bersama dengan saya. Saya sampai naik takut. Betul. Dipendekkan cerita, Akhirnya saya dilepaskan oleh keluarga suami dan suami saya.
Saya ni sekarang dah bernikah satu lagi. Masih belum boleh mempunyai cahaya mata. Dan hal ini berlaku lebih kurang 15 tahun yang lalu, Gesi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Hello, selamat pagi. Hello. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Pak Saad? Apa khabar, Gesi? Baik, dah lama tak dengar berita, Alang, sibuklah, Gesi. Ini Pak Saad bagus ni. Telefon ni tadi ada pendengar yang bertanya sebelum Pak Saad bercerita tentang dia Khamis depan ni nak jumpa pakar. Katanya suruh bawa telur lah, bawa kain lah. Apa pendapat pandangan Pak Saad ni? Yalah, kalau bukan telur tu, apa yang dia nak buat? Telur tu harus kita tengok lah. Mungkin keahlian masing-masing ni kita tak boleh senang-senang kata orang syirik. Ya, kita pun takut lah. Kita tak ada kuasa nak nuduh orang syirik. Ini kepakaran masing-masing. Tapi apa yang digunakan mungkin dia minta doa je. So, telur tu hantar dia rebus je kat sini, makan ke dengan kuning kuning kunyit ke apa. Ini dia orang punya keahlian lah, masing-masing punya kebolehan. Tapi kalau untuk je puja je kasih makan makhluk-makhluk halus tu memang tak boleh lah. Ini ya. Pengalaman Pak Saad tentang apa malam ni? Ini kasi tadi malam saya dapat panggilan dalam pukul 1 pagi. Ini cerita ni baru saya dapat tadi malam. Jadi dekat daerah Meterson kasi. Jadi satu keluarga ni dua anak dengan isteri jadi 4 orang. Semua dekat bawah blok. Dah dekat 1 minggu kasi dia tak tidur atas. Dia tidur bawah, nanti tidur rumah mak mentua dia gitu. Begini, rumah dia ni sering pinggan mangkuk, gelas semua terbang dia si. Jadi dia dah panggil ustaz. Jadi tengok macam ustaz pun takut nak buka pintu je. Pasal baru buka pintu je, kata dia cerita dengan saya lah. Saya tak tahu. Baru buka pintu, tiba-tiba gelas tu terbang ke pintu. Jadi saya pun, wah, ini bahaya cakap. Ini ada sikit unit. Pasal saya pernah jumpa benda-benda macam ini. Saya cakap yang sekali. Jadi saya cakap ini ada permainan. Memang permainan alam-alam gaib ni macam-macam ke sih. Jadi saya cakap, jadi benda ni berhati-hatilah. Tapi betul ke sih, itu jam dia bawa saya naik atas, anak beranak je, naik atas rumah dia. Dia baru buka nak pintu, gelas terbang kat pintu je. Piang. Jadi bila dia buka pintu, saya tengok kaca banyak. Saya masuk dalam, saya tengok dah tak boleh jalan dekat dia punya hall, dah tak boleh. Dia punya ini kursi tamu dia semua terbalik. Dekat dia punya dapur tu, dia punya rempah-rempah apa periuk semua dah dekat bawah ke sih. Dah macam rumah karung guni ke sih. Kalau ke atas katil tu, dia cakap cermin, dia punya apa gambar mural tu, dia punya cermin ini semua dah pecah kat atas katil. Benih terbang masih, dan saya masih duduk dekat dia punya depan pintu, belum masuk, baru saya masuk separuh. Saya tengok daripada luar dia punya dekat bilik air tu macam ada satu benda orang lempar pergi dekat dia punya dapur. Jadi saya cakap dengan ini customer ni, saya cakap hati-hatilah, jangan masuk dululah, pasal ini banyak kaca, takut nanti anaknya terpijak kaca ke istrinya terpijak kaca. Cakap nanti dulu, saya cakap jangan terus masuk, tenang, kasih saya 5 minit dulu duduk kat luar, nanti macam mana saya nak tengok macam apa yang telah berlaku. Masih je, makin saya nak masuk tu makin kuat bunyi kaca jelimpar ke tembok. Kasih tahulah kalau gelas lempak tembok macam mana bunyi dia. Mesti bertempiaran kan. Jadi dia punya gambar frame-frame tu semua dah jatuh dekat dia punya atas katil, dah berselerak kaca atas katil. Jadi saya kata nanti dulu lah, nanti tunggu kat sini 5 minit saya nak tengok apa yang telah berlaku. Malah buka lampu pun masih gelas terbang lagi ke si. Jadi saya cakap dengan dia, okay, semua bawa sementara tu duduk luar, jangan masuk pasal takut dia orang terpijak kaca. Jadi dia punya lampu ni bila saya nak on, dia tak ada current ke sih. Tapi dia punya switch, dia tak ada macam macam dia punya switch ni macam tak macam track tau.
masih on lagi, tapi tak ada current. Ah, pakai saya terpaksa saya turun, saya ambil toslet saya. Dekat kereta kan saya standby toslet saya suruh. Saya ajar punya trik, tak trik apa ajar punya ni. Dia masuk saya tengok kat bilik dia semua. Kat dia punya dapur, wah semua dah kesian ke sih. Dah macam betul-betul kesian saya tengok. Dah semua dah kaca, dia punya pinggan makan semua dah pecah. Jadi saya duduk kat jenis kosen tu, saya, yang terbalik tu saya pinggan saya duduk, saya tengok apa orang ni, benda ni. Ya, rupanya ni ada satu makhluk macam sifat dendam. Nah, dia ada macam tak puas hati. Jadi dia sudah hantar benda-benda gaib. Jadi benda ni jadi macam dia nak puaskan hati dia, jadi dia bikin huru-hara lah. Jadi dia suami isteri pun jadi bergaduh besar. Jadi anak-anak dia semua dah macam badi lah, kasi. Nak balik pun macam takut. Jadi saya cakap dengan ni tuan rumah, saya cakap kasih saya setengah jam lah duduk dekat dalam punya bilik sama sekejap tengok apa boleh saya dapat berbual. Jadi semua duduk kat luar lah, kat luar pintu. Jadi saya dekat dalam lah pendirian. Kali itu makhluk tu, saya duduk kat sini, dia ada dekat betul-betul dekat bilik air, berdiri daripada jauh, macam marah lah gitu. Saya cakap sama dia, sementara ni kau keluar dulu kalau boleh, nanti apa masalah kita dapat berbincang. Ha, itu dalam bahasa batin lah. Dia makhluk ni kadang-kadang dia wujud ke si, tapi dia nak mengeluarkan suara macam seperti kita ni, tidak, antara batin sama batin. Ha, kita cuma nampak bentuk je, kita dapat aura je, tapi dia tak bercakap aku engkau, tidak. Itu antara dalam. Ha, dia kata dia tak puas hati. Adalah something wrong lah pasal family. Ha, jadi saya cakap okey lah, buat sementara ini sekarang ni perkara kita selesaikan dulu. Kalau boleh jangan kasi bangsa sebab ada budak kecil. Saya cakap kalau balik dulu nanti kita berunding. Ha, jadi kat situ saya buatlah apa yang saya buat boleh kan, saya minta air kasi budak kecil tu minum biar takut hilangkan jenisnya peranjat. Si budak kalau dah peranjat tak macam-macam kan. Ha, budak baru 4 tahun, ada 3 tahun dan kesian. Jadi saya cakap sama dia, buat sementara hentikanlah ni perkara, balik dulu kat tuannya. Jadi dah dapat setengah jam saya dekat dalam dia punya hall lah. Saya duduk kat hall, tak boleh masuk dalam bilik pasal semua dah berterabur ni, gerobok baju semua dah tumbang ni. Jadi dah tak, saya nak jalan pun takut pasal semua kaca dekat jemil lantai, banyak kecil pinggan, piring, gelas semua terbang-terbang. Jadi saya cakap sama balik, kita selesaikan sekarang sementara, nanti dapat kita berunding lagi lah. Jadi kat situ dapat setengah jam benda ni reda. Saya mintakan air, tabur lah apa yang saya tahu keliling rumah tu, tabur minta dia beredar lah sementara. Jadi dengan serta-merta lampu tu hidup semula. Hidup semula kat situ. Ha, bila hidup semua saya panggil tuan rumah tu, saya cakap ini tak ada apa-apa, nanti ini semua besok pagi kemas, nanti selang-selang kita berbual lah. Jadi saya tak nak kasi dengar lah yang dia punya saudara ada kat situ. Ha, itulah dapat je, saya dapat apa kata orang, selesaikan dengan cara baik. Yang bagus ni ada ini sifat dendam, dia tak apa, tak puas hati. Ha, itu yang dapat saya ceritakanlah dengan tuan rumah. Ha, yang lagi satu ni lagi sedap. Yes, ini kisahnya seperti, maaf ya kepada peminat-peminat Misi Jalan 12, bukan saya tuduh ibu tiri, bapa tiri ini jahat, tidak, tak semualah. Ini dalam baik, bapa tiri yang menggunakan ilmu dia menguasai anak tiri dia, anak perempuan. Dia sudah buat. Sebab apa, anak perempuan ni bila je semacam orang macam kena badi, tak boleh bercakap. Jadi apa yang dia buat tu, semua bakteri tu, dia terdiam.
tak boleh buat apa-apa. Jadi saya tengok sama dia, bila dia, bila saya dapat tahu je cerita ni, bila anak tiri ni, bila saya dah kasih air, dia dapat minum, dia dapat tenang, tapi saya suruh dia tenang fikiran dia dulu, pelan-pelan kasih dia ingat balik dia punya minda, baru dia cerita dengan mak, baru maknya percaya. Dulu yang belum terjadi yang paling teruk, dia cerita dengan mak dia, mak dia tak percaya kasih. Jadi kat situ dengan seni pelan-pelan lah, mak dia baru perhatikan jauh-jauh. Sekarang dia jadi masalah antara bapak tiri dengan anak tiri. Itulah, kalau bolehlah, janganlah macam sekali kesian. Sebab yalah, umur baru belasan tahun, kalau cuba menjantung kesian anak tu masa depan dia kan. Jadi saya haraplah dengan pemerintah, kalau boleh tolong jangan buat macam itu kesian. Nah, itu yang saya dapat sampaikan dengan Kesti, yang sebaik-baiknya lah. Kesti ya. Terima kasih Pak Saad. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini private message saya terima, datang daripada seorang gadis eh. Nama samaran yang digunakan Adikku Manis. Amboi nama dia eh. Kata Adikku Manis, selamat malam KC dan juga semua pendengar MJ12. Saya nak berkongsi satu peristiwa, ini berlaku pada diri saya. Saya ini adalah saya suka mencari kawan di Facebook. Dan seringkali ada juga lelaki-lelaki yang akan private message saya untuk berkenalan dengan saya, KC. Mungkin kerana paras rupa saya lah. Tapi KC jangan sebutkan nama Facebook saya, hanya untuk KC saja yang tahu. Gunakan nama Adikku Manis sudahlah. Amboi. Guna nama Petum ke, Marpuah ke eh. Nama nak Adikku Manis ya. Dan kata Adikku Manis, jadi lelaki-lelaki yang message pada saya ni, saya akan pilih lah yang mana saya nak berkawan dan mana yang tidak. Ramai yang friend request, saya ada tidak indahkan. Sampaikan ada satu kali ini, dipendekkan cerita, ya panjang eh penjelasan di sini, kata Adikku Manis, seorang lelaki yang dah pun beristri nak berkenalan dengan saya. Saya tak tahu tau Casey dia dah beristri. Sebab bila saya periksa profil, langsung tak ada gambar pun dengan perempuan lain. Semua gambar tentang dia, tentang motor, tentang dia, tentang bola dan sebagainya. Jadi saya pun buat keputusan untuk berkenalan. Berkenalan dengan macam kawan biasa, kawan Facebook. Saya pun accept dia punya friend request. Kami mula chatting dekat Facebook. Chatting dari kawan biasa, chatting sampai ada kata-kata intimate yang menunjukkan kami ini suka antara satu sama lain, dan saya masih tidak tahu yang lelaki ini sudah pun beristri. Apa yang berlaku KC? Tahu-tahu dapat message dan gambar. Gambar dihantar private message pada saya dengan message, ini suami aku, naas kau nanti. Saya terkejut dan tak tahu macam mana nak reply sampai ke saat ini. Tahu-tahu KC, saya terkena gangguan, dihantar sihir melalui Facebook. Sebab lelaki ni sudah pun memiliki gambar saya KC. Gambar saya hanya diperlukan gambar saja, tidak perlu benda yang lain-lain. Gambar yang ada tunjuk cukup sifat telinga kiri dan kanan nampak, asalkan nampak mata kiri dan kanan, nampak hidung, nampak mulut, nampak wajah, rambut, sudah cukup untuk sihirkan seseorang. Ini mengikut dan menurut tukang ubat yang merawat saya. Jadi kalau saya ambil gambar side profile, nampak telinga sebelah, nampak mata sebelah hidung, nampak sebahagian saja muka, tidak akan terjadi dan sukar untuk sihir. Oleh kerana nampak semua yang ada dekat wajah, maka itu senang. Malam-malam tengah tidur, orang ketuk pintu KC. Ketuk pintu, beri salam. Assalamualaikum. Saya akan bangun, buka pintu. Pertama kali bila terkena, ingatkan ada orang. Tengok dekat luar, langsung tidak ada sesiapa KC. Sampaikan, katanya Adikku Manis, ibu saya bertanya pada saya, siapa yang ketuk pintu malam-malam hari beri salam. Entahlah,
Bila buka pintu, tidak ada sesiapa yang ada di luar. Gangguan berterusan menghantui saya sampaikan saya terpaksa beritahu ibu. Saya malu dengan perbuatan saya. Ibu pun tidak salahkan. Ibu malah membantu saya mendapatkan bantuan seorang pakar perubatan Islam yang masih merawat saya, Kisi. Setiap kali dia hantar, setiap kali ditepis, dia hantar lagi. Yang hantar saya yakin adalah isteri kepada suami lelaki yang saya berkenalan di Facebook. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini bersama dengan saya, Casey. Yang ini pengalaman daripada Kak Rufaida. Berkongsi pengalaman yang tak dapat dilupakan apabila beliau dikatakan pertama kali dalam hidupnya ada perselisihan faham dengan seseorang, dan perselisihan faham ini telah pun membawa gangguan di dalam rumahnya. Kata Kak Rufaida, saya tak nak sentuh apakah selisih faham saya dengan seseorang ini maupun saya tidak ingin menyebut nama si Polan ini. Tetapi Casey, saya faham dan saya tahu sangat-sangat ini adalah perbuatan dia. Sebab apabila kami bertengkar di satu tempat ni, dia pernah melafazkan, nanti engkau, siap engkau, aku buat engkau. Jadi peringat Ria 897. Dari situ saya faham apa niat tujuannya. Bukan saya yang pertama, Casey. Sebenarnya beliau ni pernah buat seorang lagi teman yang dikenali dengan kata-kata yang sama. Dan teman itu alhamdulillah telah pun mendapatkan rawatan, bantuan. Dan nasib baiklah si Polan yang membuat orang ni hanya sekadar untuk menakutkan dan untuk memberikan amaran, satu amaran saja, katanya Kak Rufaida. Bukan untuk menjatuhkan seseorang sampaikan mungkin sakit dan sebagainya. Jadi inilah yang berlaku kepada saya. Setelah kita menghadapi satu selisih faham antara kita, kata Kak Rufaida, setelah bertahun-tahun Casey hidup di dunia, ramai kenalan, kita pernah bergaduh, kita pernah selisih faham. Ini pertama kali sebenarnya kakak pernah diganggu. Pendengar Ria 897. Pada suatu hari, kakak tengah duduk dekat rumah seorang diri. Kakak ni ibu tunggal, ada dua orang anak perempuan, kedua-duanya sudah berumah tangga. Tengah duduk dekat ruang tamu, sedang menonton TV. Waktu itu jam 10.30 malam, pintu dah ditutup. Hanya tingkap dekat ruang tamu, ada tingkap yang kakak buka, dan tingkap ni menghadap koridor ruang tamu rumah kakak. Tengah duduk, kakak dengar orang beri salam. Assalamualaikum. Kakak terpandang dekat pintu dan cuba kakak berhenti seketika daripada menonton TV dan beri perhatian. Adakah benar aku dengar orang beri salam? Pendengar Ria 897 FM, kata Kak Rufaida, pertama kali sekali terdengar orang beri salam. Assalamualaikum. Kakak berhenti, tengok dekat pintu. Bila pandang dekat pintu, rupa-rupanya Casey, dekat tingkap, dekat ruang tamu, nampak macam ada orang menjenguk. Jenguk tengok kakak. Kakak terpandang, ni apa ni? Ya Allah, Casey. Kakak bila terpandang, kakak terus pandang lain. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Casey nak tahu tak apa yang kakak nampak? Kakak nampak wajah orang hitam belegam, sangat-sangat hitam. Mata merah, sedang tengok kakak dan tersenyum-senyum. Kakak pandang lain, istighfar berkali-kali. Bulu roma, bulu tengkuk dah meremang, Kisi. Pandang balik depan, tengok dekat tingkap. Benda tu, makhluk tu dah hilang. Bangun, tak nak tutup tingkap, Kisi takut. Matikan TV, masuk ke dalam bilik, tutup pintu. Itu pertama kali kakak terkena gangguan. Kakak tak rasa itu manusia, Kisi. Tidak. Jadi kakak masuk bilik, kakak tidur. Sedang tidur, bangun pagi dan macam biasalah, terus pergi kerja. Keesokan harinya gangguan malam yang kedua, Casey.
Malam yang kedua, setiap kali kalau gangguan nak datang, kakak akan dengar bunyi orang macam memanggil nama kakak, macam berteriak ataupun macam orang beri salam. Tengah duduk waktu tu dekat meja makan. Kakak sedang makan. Baru balik kerja jam 7:30 malam. Tengah duduk dekat tingkap. Ida. Ida. Casey, teman-teman kakak panggil kakak Fida. Kata Kak Rufaida, teman-temannya memanggilnya Fida. Kakak dengar suara halus sangat, seperti suara orang tua memanggil kakak, dan suara itu datang daripada tingkap, tingkap dekat dapur. Fida. 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 Bayangkan pendengar ia 897. 2-3 kali kisi kakak dengar, kakak tak berani toleh dapur. Kakak hanya duduk, makan. Sambil makan, kakak berhenti sekejap. Kakak baca Al-Fatihah. Makan lagi, meremang lagi. Berhenti sekejap, baca lagi Al-Fatihah. Mohon maaf, Casey. Kakak surah-surah lain, kakak tak berapa hafal. Yang paling-paling kakak hafal, surah Al-Fatihah dan surah 3 Kul. Itu saja yang kakak tahu. Jadi, Casey, setelah kakak duduk dekat ruang tamu, makan, Casey. 1 jam lebih duduk makan, tak gerak-gerak sebab takut. Waktu daripada maghrib sampai nak masuk waktu isyak, baru kakak bangun. Tengok dekat tingkap dapur, memang tak ada apa-apa tapi seram, Casey. Terus ambil bungkusan nasi itu, masuk dalam plastik, letak tepi. Dan kemudian, Casey, kakak masuk bilik, kakak duduk dalam bilik. Tingkap bilik kakak tarik langsir, tutup tingkap, takut, Casey. Takut benda tu mengganggu dan menjelma lagi. Dengar suara tak kisah, tapi kalau dah tunjuk wajah, Casey, kalau dah nampak dengan mata ni, Casey, memang cukup menakutkan. Katanya Kak Rafida, gangguan ini berterusan hampir setiap malam. 2 malam yang pertama kena ganggu, kemudian tak ada gangguan, tak ada gangguan. Datang lagi gangguan. Benda ni hanya setakat bermain berlega-lega dekat kawasan luar rumah kakak sahaja. Yang paling menakutkan, kawan kakak lah, teman kakak, datang rumah untuk lepak. Kita nak hang out. Waktu tu memang off day selama 2 hari. Jadi hari yang pertama, teman datang untuk duduk rumah kakak, bersimbang-simbang sambil-sambil tu menonton DVD. Jadi 2 orang kawan datang, datang pada waktu malam. Jadi bawa makanan, kita duduk sedang menonton. Ingat lagi, Kisi, pada waktu itu kakak dengan teman kakak sedang menonton cerita, filem hantu dari Thailand yang dibawa oleh kawan kakak. Tengah menonton, ramai-ramai duduk dekat ruang tamu, sedang seronok. Tiba-tiba seorang teman kata nak pergi tandas. Pergi tandas bahagian dapur. Lama dekat tandas, dia keluar tandas, terdengar dia pekik. Bayangkan pendengar, kakak dengan seorang lagi sahabat terperanjat, Casey. Kedua-duanya bangun, pergi ke dekat dapur. Teman kakak ni dah tutup mata. Tutup mata dengan tangan. Eh, kenapa dengan kau ni? Hey. Dia tunjuk tingkap, tunjuk dekat tingkap. Tiba-tiba meremang bulu rumah kakak, dan kakak dapat lihat teman kakak seorang lagi ni pun. Kakak tengok bulu rumahnya meremang, Casey. Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12. Akhirnya kita bawa teman ni masuk ke dalam dekat ruang tamu. Hei, tutup, tutup. Aku tak nak tengok, tutup. Tak nak tengok filem hantu, katanya dia takut terperanjat. Jadi terpaksa kita matikan. Malam tu daripada nak tengok cerita hantu, nak duduk berbual-bual, akhirnya kita cuba nak kembalikan semangat teman ni. Dan setelah lebih kurang nak dekat 1/2 jam kita duduk, cakap dengan dia baik-baik, suruh istighfar lah, ingat Allah. Akhirnya dia beritahu, awal tadi bila dia keluar dari tandas, dia nampak dekat tingkap, Casey, ada orang hitam, tinggi, besar, mata merah. Kakak teringat, Casey, pada hari, beberapa hari yang lalu, wajah yang sama dekat tingkap ruang tamu rumah kakak. Akhirnya kakak tahu ini perbuatan siapa, Casey, yang katakan siap kau nanti aku hantar. Kakak dapatkan bantuan seorang pakcik. Pakcik ini adalah guru mengaji, bekas guru mengaji anak kakak lah, tinggal di tingkat bawah. Kakak minta izin dia naik ke atas untuk tengokkan rumah. Dan pakcik itu kata, jangan takut, dia dah bersih, dah kuncikan rumah kakak, dan insyaAllah tidak ada lagi gangguan.
Cuma katanya kalau boleh dalam rumah ni mengaji. Tak mampu mengaji, putarlah surah-surah suci. Jadi itulah yang kakak lakukan. Dan alhamdulillah, tidak ada lagi gangguan dalam rumah Casey. Dahsyat betul orang-orang Melayu kita ni. Tak puas hati, kita harus berbincang. Janganlah gunakan cara halus untuk menakut-nakutkan orang. Ini yang nak menakutkan orang. Ada kisah sampaikan orang tu hidupnya porak-peranda, Kisi. Kesihatannya habis. Demi apa? Demi untuk membalas dendam. Terima kasih dan selamat tengah malam. Dan yang ini kiriman daripada seorang pendengar. Katanya di sini datang daripada... Ini daripada Encik... okay, Abang Lan. Abang Lan berkongsi peristiwa ini berlaku 2 tahun yang lalu lah. Apabila beliau menetap di sebuah rumah. Saya tahu saya ada masalah dengan seseorang. Dan masalah ini berterusan sebenarnya. Selisih faham. Mula-mula kita kawan. Dan kemudian kita jadi business partner. Dan bila business kami ini... yang kami terajui bersama... tidak membuahkan hasil seperti mana yang diinginkan... daripada persahabatan bisnes partner menjadi lawan. Dan inilah penyebabnya. Saya akur mungkin ada kesilapan dari diri saya, tapi inilah bisnes. Kalau kita berniaga, ada risiko. Ada yang terus berniaga sukses, saya ada yang tidak. Jadi tidak perlulah kita bermusuhan sampaikan melakukan perkara berikut ini. 2 tahun lepas, Kisi, setelah saya ni ada masalah sedikit dengan business partner saya, macam-macam perkara yang terkena dan terperanjat apabila pada satu pagi, sekitar jam 3 pagi, saya mendapat message daripada jiran saya yang tinggal di sebelah rumah. Saya bangun nak pergi tandas. Jadi biasalah kita ni terbiasa kalau bangun mesti tengok handphone. Nampak handphone saya, ada message, saya pun baca. Katanya, bro, dekat depan rumah kau ada something. Katanya dekat di depan rumah saya ni ada sesuatu yang mencurigakan. Jadi saya pun rasa macam, ish, apa benda cakap ni? Daripada nak pergi tandas ni, nak buang air kecil, saya boleh delay ke si, boleh lah nantilah. Sebab nak tahu apa yang ada dekat luar rumah. Saya pun pergi luar rumah saya, buka pintu, terperanjat ke si. Betul-betul depan pintu rumah saya, ada batu nisan yang dibaringkan di hadapan pintu besi rumah saya. Batu nisan yang panjang, lipi, dibaringkan depan pintu rumah saya, Casey. Saya nampak meremang bulu rumah. Nak sentuh takut sesuatu berlaku nanti pada saya. Saya tak nak sampai isteri saya ternampak. Lagi susah, lagi kita akan bergaduh. Jadi sekarang nak buat apa? Saya pun cuba call teman saya beberapa kali sebab saya tak boleh buka pintu. Saya kena tolak pintu, kalau tolak akan terkena batu nisan. Saya cuba call jiran sebelah. Nasib baik dia belum tidur. Dia pun menjawab panggilan. Ibu, aku minta kau tolong, boleh tak? Kau keluar sekejap. Dan saya bercakap dengan dia lah tentang batu nisan depan rumah. Dia pun kata dia terperanjat dan terkejut. Dia pun tak berani nak sentuh. Jadi akhirnya kita cuba bercakap, berbual. Sedang saya dengan dia berbincang nak buat macam mana ni. Nak pegang ke, nak tolak pakai kaki ke, tolak pakai kayu ke. Saya tengah bercakap dengan dia, saya dengan teman saya dengar dengan jelas, Kisi. Bunyi suara. Bayangkan berdengarnya. Saya dengar bunyi suara macam suara perempuan, tapi halus dan melirik panjang. Saya terdiam. Saya tengok teman, iaitu jiran sebelah saya. Saya mencerut dahi. Kemudian teman saya tengok, anggukkan kepalanya, memberi isyarat yang dia pun sama-sama dengar. Akhirnya jiran sebelah saya kata dia akan cuba telefon pamannya. Pamannya ialah seseorang yang tahu tentang hal ini, juga merawat orang. Telefon beberapa kali, ialah kisi pukul berapa orang tengah tidur. Akhirnya jawab,
Isteri yang jawab telefon dengan nada suara mengantuk katanya. Jadi serahkan pada paman. Paman pun kata, jangan sentuh, biar paman turun. Pamannya turun kisi. Dalam masa sejam, turun. Nasib baik isteri saya tengah tidur, masih belum bangun. Waktu tu dah 4, pukul 4 lebih pagi. Paman pun sampai, bila tengok, astaghfirullahalazim, angkara siapa ini ya? Jadi paman sebelum sentuh batu nisan tu, dia ada bawa sedikit tanah dengan pasir. Dia baca, kemudian dia berselawat, dia rejam dekat batu nisan, ambil air, dia tuang atas batu nisan, baru dia tarik perlahan-lahan, dia angkat. Diangkat batu nisan tu. Saya buka pintu keluar dan paman angkat batu nisan dengan saya sebab berat sangat. Dengan jiran saya, kita turun ke bawah. Kita berjalan pergi dekat mana? Bin center, tempat pembuangan sampah-sampah besar. Dekat situ buang masuk dalam tong sampah terus. Jadi orang tak nampak kisi. Jadi paman pun naik ke atas. Paman kata dia harus pagar rumah saya sebab ini satu petanda buruk yang orang ni benar-benar nak perandakan hidup ataupun rumah tangga saya. Jadi dia pun berdiri depan rumah, dia baca-baca-baca, dia pagar depan rumah. Begitu juga dia minta izin masuk ke dalam rumah, tingkap dapur, tingkap bilik. Isteri tengah tidur, saya terpaksa tarik selimut, selimutkan isteri. Jadi paman masuk perlahan-lahan, baca-baca, mata saya masih pandang pada isteri, takut isteri terbangun. Keluar masuk bilik sebelah, semua ada di pagar, paman keluar. Saya berterima kasih sebenarnya. Yalah, paman sanggup datang membantu Casey. Casey setelah batu nisan tu ditemui, beberapa malam kemudian isteri saya selalu dengar bunyi perempuan ketawa depan rumah, bunyi orang beri salam, kedengaran seperti orang menangis depan rumah, semua berlaku depan rumah. Tapi tak nampak orang. Ada kalanya isteri makin takut beritahu saya. Dan itulah yang telah mendorong saya untuk berpindah. Dan 2 tahun lepas, cari rumah, alhamdulillah sekarang berada di rumah yang baru, di mana bisnes partner saya pun tak tahu mana saya tinggal. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Berikut kisah ingin saya bacakan ini datang daripada Nora. Beliau ingin ketengahkan satu peristiwa yang mana beliau pernah mendapatkan khidmat. Ya, pernah mendapatkan khidmat pakar. Pakar untuk sesuatu perkara yang ingin disampaikan kepada seseorang. Jadi benda yang nak disampaikan, apakah ini maksudkan ini? Beliau mendapatkan khidmat pakar ni untuk sampaikan sesuatu pada seseorang dengan bertujuan untuk memporak-perandakan hidupnya secara halus. Saya akui, kata Nora, pernah membuat perbuatan pekerjaan yang keji ini. Saya kesal dengan perbuatan saya. Saya memang tidak suka pada seseorang di tempat kerja saya. Saya memang cemburu, iri hati dengan apa jua pencapaian yang dia raih di tempat kerja. Saya tak fahamlah apa kurangnya saya. Macam-macam benda pun saya buat. Kerja semua yang diberikan saya habiskan dengan baik. Tapi kalau ada peluang untuk itu, untuk ini, naik pangkat, naik gaji, dialah yang akan melebihi saya. Saya memang tak faham. Daripada ada sikap dan sifat saya yang tidak puas hati, yang tidak boleh melihat orang lain senang, lebih senang dari saya, timbullah rasa marah dan ingin membalas segala yang saya tak puas hati kisi. Saya berjumpa dengan seseorang. Ini pun atas saranan seorang kononnya sahabat saya. Yalah, dia ni tempat saya meluahkan perasaan. Kalau saya jumpa dia, saya akan cakap, Noi, aku bingit.
Kau tahu tak si Sheila tu? Senang-senang je dapat naik gaji. Senang-senang naik pangkat. Kalau ada overseas trip, bos akan hantar dia. Eh, aku ni eh, bukan tak buat kerja tau. Kerja aku semua aku buat. Kadang-kadang benda ekstra pun aku buat. Aku tak pernah ada masalah tau dari segi pekerjaan aku. Tapi aku tak pernah dapat peluang apa yang dia dapat lah. Mungkin bukan rezeki kau kot. Mana bukan rezeki aku? Sama-sama buat apa? Ini mesti dia pakai barang lah. Aku rasa dia pakai lah. Kalau kau nak, aku boleh recommend kau. Ada seorang pakcik ni handal. Eh, ramai orang dah pakai khidmat dia tau. Termasuk artis. Ya ke? Takkan aku nak bohong kau. Aku sendiri pun dah pakai. Apa dia boleh buat lah? Kau jumpa dia, kau beritahu masalah kau, tengoklah apa dia boleh buat. Jadi Nora menetapkan satu tarikh bersama dengan temannya. Mereka berdua berjumpa dengan pakar ni. Nora meluahkan perasaan, kenapa dia tak dapat peluang, kenapa itu, kenapa ini. Pakar tu pun berkata kepada Nora di dalam rumah ketika dia nak mendapatkan khidmat pakar ini. Bayangkan pendengar Ria 897. Kau nak peluang sama macam kawan kau. Aku boleh kasih. Aku boleh kasih peluang lebih dari itu. Tapi kau kena dengarlah cakap aku. Semua orang kenal aku. Macam-macam benda aku dah buat tolong orang. Tak ada satu pun yang tak berjaya. Kalau kau nak, kalau kau setuju, kau boleh dengar kata aku. Saya boleh. Saya boleh. Kena buat apa tu? Tok bilang saya. Apa jua tu? Asalkan saya dapat peluang macam kawan saya tu. Baguslah kalau kau setuju. Okey, kita mulakan upacara. Pendengar Ria 897 FM, Nora kata saya duduk depan tok. Kemudian atuk tu mula bakar kemenyan depan saya. Bakar kemenyan, asap mula naik berkepul-kepul. Saya terhidu asap kemenyan, agak terbatuk sedikit. Kemudian atuk tu ambilkan limau, dihiris-hiris-hiris masuk dalam mangkuk yang ada air, tidak pasti air apa, Kesi. Kemudian atuk tu, ya, kemudian atuk tu mengambil sejenis daun, kalau tak silap saya daun sirih. Dia masuk dalam mulut, dia kunyah-kunyah-kunyah-kunyah. Dan perahan air limau dengan campuran ada beberapa benda yang lain, dia minum. Dia sembuh. Sembuh dekat saya yang sedang duduk. Saya hanya, mata saya hanya terpejam-pejam, kelap-kelip-kelap-kelip. Buka tutup-buka tutup. Setiap kali sembuh, saya akan tertutup mata. Dia sembuh lagi, dia sembuh lagi. Kemudian katanya, tunggu sekejap. Dia pun bangun. Dia datang dengan sebotol, botol kecil, macam macam botol minyak atar yang kecil. Kemudian dia letak botol tu di atas tempat bara. Dia pegang dengan tangan, ada tali, dan tali itu bawah tu adalah botol kecil. Di atas bara, asap kemenyan makin naik. Dia pegang botol tu, hayun kiri kanan, kiri kanan. Tapi saya tengok tangannya tak bergerak, Casey. Tangannya masih di posisi yang sama. Cara botol tu bergerak, hayun kiri kanan, kiri kanan, seolah-olah dia yang menghayunkan botol tersebut. Kemudian atuk tu bertanya pada saya, betul kau boleh ikut arahan aku? Apa yang aku kau nak buat kau boleh ikut? Betul tu, betul. Saya boleh tu. Apa tu nak saya nak saya buat tu? Baguslah. Sekarang ni aku nak kau ambil minyak ni. Kau pegang minyak ni dulu. Aku punya syarat senang. Syarat aku, kalau kau dah
dapat apa yang kau impikan. Nanti dia akan bawa engkau pergi tempat tu, dan dekat tempat tu kau bawalah barang-barang yang telah pun Tok tuliskan. Kau tahu baca? Tak tahu, Tok. Baguslah, aku bergurau saja dengan kau. Dalam tulisan tu ada senarai 7 barang. Antaranya ada pulut kuning. Ada juga barang-barang yang perlu kau cari. Jadi kalau kau dah dapat apa yang kau nak, pergi dekat pokok tu, kau tinggalkan barang-barang ini. Kau terima kasih dengan dia. Ingat, kemudian kau cakap dengan dia, kalau tak ada dia, kau takkan dapat ni semua. Terima kasih. Engkau sujud dekat pokok tu, cium akar pokok tu. Boleh? Boleh, Tok. Jadi Nora ni mengambil benda tu, nak jalan keluar, dah semangat ni, dah kasih Tok duit pengeras, dah dapat barang yang diinginkan. Kemudian Atok tanya, "Eh, ya Tok, engkau tahu kau nak guna dengan barang tu? Aku belum habis lagi kau dah keluar." Saya tak apa. Barang ni senang. Minyak ni kau ambil, kau sentuh dekat tangan dia ke, dekat lengan dia, dekat leher, asalkan terkena pada kulit dia. Ha, lepas tu kau tunggulah. Kau tunggu, apa yang kau nak, engkau akan dapat. Tapi ingat, jangan lupa pengeras yang aku suruh hantar dekat pokok. Saya membawa pulang minyak tu. Selepas saya jumpa Tok, saya balik dengan teman saya. Teman saya kata, "Dah sukalah kau dapat benda yang kau nak sangat." Saya balik rumah Casey. Duduk dekat katil, tengok botol minyak tu. Betul ke aku nak buat ni? Sebab pada saya, saya buat kerja ni untuk dapat peluang yang sama. Atuk pun tidak bilang benda ni akan mengapa-apakan orang yang naik pangkat sama-sama dengan saya, iaitu seorang lagi sahabat yang saya cemburukan sangat kejayaannya. Atuk tak bilang. Saya cuma beritahu yang saya nak sama peluang. Saya pun tak tahu apa risikonya. Jadi, akhirnya setelah saya dapat tenangkan diri, saya tahu ini hanya untuk saya dapat peluang sama macam dia, saya pun tidur. Keesokan harinya, Casey membawa minyak tu di pejabat di ofis saya. Saya colitkan sedikit minyak tu kepada jari telunjuk saya. Saya cari mana si budak Sheila ni. Ah, tu dia. "Sheila, congratulations." Saya salam dia, Casey. Sebab baru tu dapat berita yang Sheila ni akan dihantar ke Jepun oleh syarikat untuk beberapa minggu. Jadi saya pun datang, saya salam dia. "Sheila, congratulations." "Ah, untuk apa eh?" "Eh, bos kan hantar kau pergi Jepun." "Yalah, ini kan peluang untuk engkau pelajari sesuatu, balik mesti kau akan naik pangkat." "Ah, tak adalah. Nothing lah. Tak apalah. Aku cemburu dengan kejayaan kau." Saya tarik tangan saya dengan sapukan minyak itu di tangannya. Pendengar Misteri Jam 12, setelah Sheila balik dari Jepun, keadaan mula berubah. Saya mula mendapat perhatian daripada bos majikan saya. Sheila kurang perhatian. Saya mula dapat tu, dapat ni. Saya mula diberi kepercayaan, Kisi. Itu yang paling penting, mustahak. Baru saya perasan, mujarab lah minyak atuk ni. Bagus betul lah. Saya pun buatlah apa yang dia suruh. Siapkan 7 barang-barangan ini. Saya pergi ke pokok dibawa oleh teman saya. Dekat pokok tu, Kisi, macam-macam barang dah ada di sana. Ingatkan saya seorang, Kisi. Tak tahulah siapa yang dah buat, dah jumpa dengan atuk ni. Tapi dah macam-macam barang.
Selain daripada barang-barang tujuh yang saya ada, ada juga barang-barang yang lain yang diletakkan. Anak patung, ada letak bunga, bunga yang dah layu pun ada, dan macam-macam lagi. Saya pun letak. Kemudian perkara ini harus dilakukan pada waktu malam. Eh, cepatlah. Hei, banyak nyamuklah sini. Aku dah tak tahan ni. Ha, kau letak barang tu, letak situ. Ha. Okey. Pulut kuning dah ada semua, semua dah ada eh. Tak ada tertinggal eh. Ha. Dah jom. Eh, kau lupa ke? Tok cakap apa? Dah letak barang-barang ni, apa kau kena buat? Oh. Alah. Okey okey, jap. Ha. Terima kasih. Terima kasihlah kerana engkau lah. Kerana kau tolong aku, sekarang aku dah dapat apa yang aku nak. Terima kasihlah banyak. Ah, apa tunggu lagi? Cepat, sujud, cium maka ni. Hai, kau ni sibuklah. Terima kasih ya, terima kasih. Saya berdiri, jalan pergi dan tidak lagi pandang belakang. Pendengar ialah 897 FM. Saya begitu gembira sangat. Apa yang saya impikan, yang saya inginkan, saya kecapi kisi. Tetapi keadaan untuk Sheila, teman saya ni, teman sepejabat, agak berubah sedikit. Sheila mula jatuh sakit. Sheila mula tidak datang kerja. Sheila mula tidak bermaya dan macam-macam lagi. Dia seolah-olah berkecamuk. Kerja-kerja di tempat kerja tidak dihabiskan, malah dimarah oleh majikan, dan lama-kelamaan Sheila terpaksa diberhentikan kerja kerana kesihatannya yang semakin menurun. Saya pada mulanya tidak perasan. Tapi pendengar ia 897 FM. Sampaikan pada satu hari, bila kita duduk beramai-ramai, mereka sedang cakap pasal Sheila. Mereka semua, satu ofis tau, rindukan Sheila, cakap Sheila bagus, baik orangnya, buat kerja, seseorang yang ambil berat tentang rakan-rakan. Dan saya rasa, walaupun saya dapat banyak peluang, Casey, saya dapat itu, dapat ini, saya dijadikan ketua, tapi saya rasa rakan-rakan saya tidak satu pun mungkin bangga dengan pencapaian saya. Bos nampaklah, bos suka, tapi rakan-rakan ni, mereka pandang saya macam okey. Pendengar Misteri Jam 12, akhirnya saya dapati perbuatan saya ni dengan menggunakan khidmat sekian-sekian orang adalah punca Sheila jatuh sakit, punca Sheila dibuang, diberhentikan kerja, dan saya membuat bos saya suka pada saya, tetapi tidak rakan-rakan satu pejabat ke si. Bak kata orang putih, the truth never lies. Kisi, bayangkan, saya dipandang baik di mata bos, tapi pada mata kawan-kawan saya, saya macam orang biasa, tidak sehebat Sheila, Kisi. Sheila sebenarnya hebat sebab dia bukan saja buat kerja dengan baik, habiskan kerja, buat benda-benda yang tak sepatutnya dia buat, dia tolong buat. Bukan itu saja, malah dia baik dengan semua orang, termasuklah rakan-rakan pekerja-pekerja di bawahnya. Bila orang sayang, orang akan cakap baik tentang seseorang itu, benda itu akan disampaikan. Bila seseorang itu baik, baik pada majikan, baik pada pekerja bawahan, pekerja bawahan ni lah yang suka dengan kehadiran seseorang itu. Bila mereka puas hati, mereka akan beritahu bos, bos senang hati, bos akan jadikan dia sebagai contoh, pekerja contoh, naikkan pangkat, beri banyak peluang. Tapi saya tidak. Saya hanya mengambil hati bos dengan menggunakan minyak tu.
Bos tengok saya, bos benci Sheila, bos suka pada saya. Tapi rakan-rakan yang lain tidak sama sekali mempunyai perasaan yang sama. Saya kesal tentang perbuatan saya. Dan oleh kerana itu, saya dah sedar perbuatan salah dan silap saya. Saya, Casey, secara jujurnya letak jawatan tinggalkan syarikat itu, mengambil masa lebih kurang setahun tidak bekerja. Saya bercuti untuk tenangkan diri, untuk lupakan masalah saya. Saya tak tahu bagaimana nak berdepan dengan Sheila dan nak minta maaf dengan dia, saya pun tak tahu. Sampai sekarang saya dah tak tahu mana dia tinggal, apa terjadi dengan dirinya. Saya mohon maaf kerana sifat sikap cemburu telah pun menjadikan saya sedemikian rupa. Terima kasih dan selamat tengah malam. Tadi kiriman ataupun panggilan yang saya terima daripada seorang pendengar, mungkin saya gunakan nama samaran, nama samaran mungkin Seri lah. Seri bukan nama sebenar. Beliau berkongsi, katanya di sini beliau pernah dibuat orang. Dan bayangkan, orang yang buat saya ni tak tahu apa sebabnya dan tak tahu siapakah empunya diri. Saya pernah berubat dan cuba mendapatkan bantuan untuk memulihkan keadaan saya, katanya kepada saya awal tadi panggilan lah. Tapi dipendekkan cerita, beliau berkongsi kisah yang ringkas. Setiap hari kalau dia balik, dia akan rasakan dirinya diekori. Jadi ini berlaku sebelum dia ketahui yang dirinya ada penghuni yang mengikut dia ke mana saja dia pergi. Dan dia memberitahu setiap kali kalau dia balik, kalau balik selepas sekian-sekian waktu, dia akan rasa dirinya diikuti dan memang benar kelihatan seperti ada sesuatu di belakangnya. Dan ada kalanya kalau dia balik nanti akan diikut, kadang-kadang tengah jalan tiba-tiba kucing hitam lah. Kucing hitam katanya boleh ikut dia sampai naik ke atas. Dan ini semua adalah perbuatan seseorang yang ingin menjatuhkan dia. Bila ditanya pada pakar tu, pakar langsung tidak ingin beritahu siapakah yang dimaksudkan dan bagaimana dia, kenapa dia mengganggu ataupun mengenakan teman kita ni lah. Jadi antara perkara yang berlaku pada waktu apa ni, saya cuba tadi tulis nota, tengok nota balik takut terlupa pula nanti marah orang kisahnya saya tukar-tukar. Jadi setiap kali dia balik kerja ataupun balik malam, nanti dia akan rasa macam ada sesuatu ikut dia. Dan kadangkala bila dia dah masuk dalam rumah, katanya dia akan rasa macam ada orang ketuk-ketuk pintu dan cakar pintu rumahnya. Dipendekkan cerita, dia jumpa pakar. Pakar kata buat masa ni jangan balik selepas maghrib. Sebelum maghrib, sebelum matahari itu terbenam, baliklah rumah. Kecuali kalau tak ada pilihan, kalau boleh dielakkan, elakkan dahulu. Sebabnya adalah seseorang melakukan sesuatu dan menakut-nakutkan dia. Itulah yang dapat saya ambil daripada pengalaman yang dikongsi sama awal tadi melalui panggilan pendek.